Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kehidupan di dunia ini untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan, untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang budiman, muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia sebelum dia menghadap kepada Allah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Pemirsa yang budiman, kehidupan manusia itu digambarkan seperti dunia perfilman. Andai kata kita melakukan sesuatu, kita putar film kita, putar film kehidupan kita. Andai kata ada kehidupan, perilaku, ucapan yang kurang pantas, diedit, dipotong, disensor, ganti dengan perbuatan yang baik. Kalau memang itu sudah merupakan perbuatan baik, ditetapkan, bahkan ditingkatkan. Karena di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Dan wal tandur, dan perhatikanlah apa yang sudah kamu kerjakan pada waktu yang lewat. Pemirsa yang budiman, bulan puasa adalah bulan rahmat dari Allah, bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan pahala. Maka sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, bagaimana kita memunasabah diri kita, menevaluasi kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang rugi ketika bulan Ramadan sudah lewat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla ayyufarullah." Hinalah bagi seseorang ketika sudah masuk bulan Ramadan dan Ramadan sudah berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi dia. Maka pemirsa yang budiman, kita evaluasi kehidupan kita. Apakah hari-hari yang telah berlalu, amalan-amalan yang kita kerjakan itu sudah paskah dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berbenah dirilah kita, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, film yang diputar oleh Allah kehidupan kita di dunia tinggal yang baiknya saja. Yang jeleknya sudah kita hapus dan kita rubah pada waktu kita masih hidup di dalam dunia. Harta kekayaan yang kita dapati, harta kekayaan yang kita miliki, kita kontrol, kita lihat apakah harta itu sudah kita sedekahkan ke jalannya Allah. Ilmu yang kita miliki, apakah ilmu itu kita sudah sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jasad yang Allah berikan kepada kita, apakah jasad kita itu sudah kita gunakan untuk memperjuangkan sabilillah, memperjuangkan jalannya Allah, memperjuangkan agamanya Allah, meluhurkan agamanya Allah. Muhasabalah diri kita, sehingga di akhir kehidupan kita, kita akan mengalami sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak. Di hadapan Allah, tinggal Allah mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Kejelekan-kejelekan yang dilakukan sudah kita hapus, sudah kita hilangkan, sudah kita edit. Tinggal kebaikan yang diputarkan oleh Allah di akhirat nanti.
Pemirsa yang budiman, kalau kita menggambarkan kehidupan kita di dalam dunia ini, ibaratkan perumpamaannya adalah seorang pedagang. Pedagang itu mempunyai modal dasar. Tiap pagi dia buka toko, dilihat dagangannya di dalam toko, kemudian jam 6 sore tutup toko, kemudian dievaluasi jualannya. Apakah dagangannya itu ada yang laku? Apakah dia mendapatkan keuntungan? Apakah dia mendapatkan kerugian? Kalau dia mendapatkan kerugian, evaluasi. Apa yang menyebabkan dia rugi? Maka diperbaikilah di hari yang esok. Sehingga di hari yang esok tidak akan mengalami kerugian yang sama. Begitu juga hidup kita di dalam dunia. Karena manusia itu tidak luput dari perbuatan salah. Bertobat kepada Allah, memperbaiki tobatnya dengan memperbaiki kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan baik, amal baik, sedekah yang banyak, sehingga di bulan suci Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.